Selamat datang kembali di channel saya, Natur Channel 97, channel berbagi segalanya. Kali ini saya akan membagikan video review foto saya yang terlaris di Shutterstock Contributor, dan menghasilkan dolar hampir setiap hari. Ini dia fotonya, foto sejumlah tanaman kakao. Foto sederhana ini tidak disangka-sangka menjadi foto terlaris di portofolioku. Dan foto ini saya ambil secara tidak sengaja, hanya kebetulan lewat di salah satu desa. Ini dia lokasinya. Oke, langsung saja kita review, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video menarik lainnya. Kita buka dulu portofolio saya, dan kita lihat performa foto tersebut. Sudah terbuka. Langsung kita scroll bagian ini. Kita lihat di top 5 performers, foto tanaman kakao ini berada di urutan pertama. Artinya foto ini paling terlaris atau terbanyak di-download dari sejumlah foto saya yang ada di portofolio saya. Foto ini sudah menghasilkan ratusan dolar. Foto ini di-upload tahun 2020 lalu. Oke, kita lihat lebih detailnya lagi di sini. Di-download sebanyak 110 kali. Menghasilkan sebanyak 131,48 dolar. Dan ini dia keyword dari foto ini yang membuatnya laris dari pencarian para buyer. Silahkan diintip, siapa tahu Anda punya foto semacam ini, bisa diikuti keywordnya. Kita lihat selengkapnya presentasi keyword lainnya dari foto ini. Ini dia keywordnya. Oke, kita coba telaah, apa sih yang membuat foto sederhana ini laris? Nah, ini dia penampakan fotonya. Sangat sederhana bukan? Tapi jika kita lihat di sini, skor popularitasnya cukup tinggi. Begitu juga untuk penggunaan foto ini, Hai Gyusak, dan para customer sangat menyukai foto ini. Wow, superstar! Mungkin karena foto ini cukup lebar dan objeknya cukup memberikan gambaran yang lengkap tentang tanaman kakao di perkebunan, pohon-pohonnya yang tergambar jelas, dan juga ada buahnya yang siap panen, dan kebunnya terlihat cukup terawat, sehingga para customer menyukainya. Oh iya, foto ini diambil dengan menggunakan ponsel lo. Saya mengambilnya saat lewat di salah satu desa. Hanya kebetulan saja. Jadi bagi kalian yang suka foto-foto dengan ponsel, coba saja jual di situs-situs Microstock, siapa tahu bisa menghasilkan dolar yang lebih besar dari foto ini. Terkadang foto yang kita anggap biasa-biasa saja tetapi bagi orang luar sana bisa sangat luar biasa. Dan ini salah satu customer yang membeli foto saya, terpampang di situsnya. Saya sangat bangga, foto saya bisa dipakai oleh mereka dalam penulisan artikelnya. Oke, kita kembali ke foto yang terlaris. Saya ingin tunjukkan deskripsi dan keyword secara keseluruhan dari foto ini. Ini dia deskripsi dan keywordnya. Terima kasih sudah menonton.